pada perlawanan Asia Champions League Elite 2024 malam hari ini yang mempertemukan Johor Darul Tajim dan Shanghai Port FC. Sementara ini, di babak pertama, The Sow Tiger unggul 1-0 lewat gol dari Arif Aiman pada menit ke-45. Data statistik menyajikan The Sow Tiger lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 54% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Johor Darul Tajim akan menempati posisi kelima dengan raihan 3 poin. Sedangkan Shanghai Port FC akan menempati posisi ke-9 dengan raihan 0 poin. Mampukah The Sow Tiger mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya guys.